Kendiri 3.6 soalan 1A dan 1C. Okey, kita baca dulu soalan. Okey, jap. Okey, cari luas bagi setiap rantau beloret yang berikut. Okey, jadi di sini kita tengok. Okey, luas rantau beloret dibatasi daripada 0 hingga 3. Okey, apabila kita integrate ataupun apabila kita bezakan pula, apabila kita kamerkan sesuatu persamaan lengkung, kita akan mendapat luas di bawah graf. Kalau macam ni, kita akan dapat luas di bawah lengkung. Okey, jadi sekarang cikgu integrate lah, cikgu beza, sorry, cikgu kamerkan, okey, daripada 0 hingga 3, iaitu bagi persamaan 3x tolak x kuir tambah 2 dx, maksudnya terhadap x. Jadi kita integrate berhati-hati, jangan lupa indeks akan bertambah 1. Okey, jadi kita akan dapat negatif x 3 per 3 tambah 2x. Okey, tutup semula hadnya daripada 0 ke 3. Okey, lepas tu kita tengok boleh simplify lah. Okey, dah ringkaskan. Okey, dengan berhati-hati kita gantikan. Ingat, siapa tolak siapa. Okey, atas tolak yang bawah. Okey, atas tolak yang bawah, jadi cikgu masukkan lah. Maksudnya 3, 3 kuasa 2 per 2 tolak 3 kuasa 3 per 3 tambah 2, gantikan 3. Okey, atas tolak yang bawah. Okey, jadi ganti balik, kita ulang proses yang sama tetapi kita gantikan dengan kosong. Okey, jadi 2 darabkan dengan kosong, sum. Okey, dia dah. Okey, selesai. Okey, lepas tu hati-hati kita kira masuk dalam kalkulator eh. Jadi dengan berhati-hati klak 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 masuk dalam kalkulator, kita akan dapat 21/2. Yeay, kita berjaya mendapat soalan 1A dengan bangganya. Okey, menghargai diri sendiri tandalah. Good. Okey, kita tengok ada lagi tak soalan. Okey, 3.6 1A. Okey, ini soalan ataupun inilah jawapan latihan kendiri 3.6 bagi 1A. Latihan kendiri 3.6 soalan 1C. Cari luas bagi setiap rantau beloret yang berikut. Okey, daripada sini kita tengok. Okey, luas rantau beloret dibatasi oleh y sama dengan negatif 2 hingga y sama dengan 1. Lepas tu terhadap y, okey, sebab paksi y, eh. Okey, paksi y. Okey, luas itu berada di atas paksi y. Okey, jadi mesti kita punya persamaan x sebagai sebutan. Okey, jadi kita betul-betullah dengan berhati-hati integrate di antara hadnya negatif 2 ke 1, y square tambah y tolak 6 dy. Okey, lepas tu kamerkan dengan hati-hati, y 3 per 3 tambah y 2 per 2 tolak 6 y. Okey, negatif 2 hingga 1. Jadi seperti biasa kita gantikan atas tolak yang bawah. 3 tambah 1 kuasa 2 per 2 tolak 6 didarabkan dengan 1. Kita tolak pula dengan batas yang bawahnya, negatif 2 kuasa 3 per 3 tambah negatif 2 kuasa 2 per 2 tolak 6 digantikan dengan negatif 2. Ha, jadi di sini seperti biasa, okey, di sini kita akan dapat negatif 33 per 2. Jangan lupa ya, luas, luas tak ada negatif. Okey, jadi luas kita positifkanlah 33 per 2. Yes, kita berjaya mendapat jawapan. Okey, begitulah penyelesaian bagi latihan kendiri 3.6 untuk 1C.